Provinsi Jakarta 34%. Yang terhormat juga Wali Kota Bogor Bapak Bima Arya Sugiarto, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan media serta hadirin undangan. Konferensi pers dan One Planet City Challenge dan We Love Cities 2018. Dan acara konferensi pers akan diawali dengan pernyataan dari CEO WWF Indonesia kepada Bapak Rizal Malik. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Jakarta Bapak Anies Baswedan, yang saya hormati Bapak Wali Kota Bogor Bapak Bima Arya, Ibu Gina dan ICLEI, para pejabat yang hadir dan teman-teman wartawan sekalian. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah DKI Jakarta karena pada tahun ini telah berhasil menjadi juara dalam satu kompetisi sebetulnya yang kita sebut sebagai One Planet City Challenge. Dan untuk pertama kalinya Jakarta, ini adalah yang ketiga kali Jakarta mendapatkan posisi. Tetapi untuk pertama kalinya Jakarta itu terpilih sebagai the most lovable city dalam ajang We Love City tahun 2018. Selamat Pak Gubernur. Dan kalau kita lihat, sebetulnya kalau OPCC ini adalah satu penilaian sangat objektif, sangat jelas kriterianya dan dilakukan oleh para pakar. Mungkin nanti yang berkaitan dengan kriteria maupun juga bagaimana proses penilaiannya, Ibu Gina dari ICLEI mungkin bisa menjelaskannya. Tetapi kalau We Love City ini adalah dinilai oleh para warga. Jadi warga Jakarta sendiri kemudian memberikan penilaian apakah kotanya itu kota yang mereka cintai atau tidak. Dan ternyata untuk seluruh Indonesia ada 8 kota, tidak, seluruh dunia ada lebih dari 130 kota yang turut serta di dalam challenge ini, dalam We Love City competition ini. Dan warga Jakarta ternyata itu merupakan warga yang paling mencintai kotanya dibandingkan kota-kota lain. Nah, memang selain mencintai kotanya, warga Jakarta juga memberikan saran. Dan saran-saran yang masuk itu yang paling banyak adalah yang berkaitan dengan transportasi. Mereka masih ingin transportasi di Jakarta itu menjadi lebih baik lagi. Mereka mencintai kotanya, tapi akan lebih cinta lagi kalau transportasinya lebih baik. Dan yang kedua adalah banyak saran yang diajukan oleh para warga itu yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Jadi warga akan lebih mencintai kotanya kalau misalnya pengelolaan sampah di Jakarta ini bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi selain dicintai Pak Anies, ternyata banyak titipan ini dari warga, terutama yang berkaitan dengan transportasi dan juga pengelolaan sampah. Dan tahun ini secara khusus memang Kota Bogor dan Bapak Wali Kota hadir di sini. Walaupun tidak menjadi juara pertama di dalam OPCC, akan tetapi mendapatkan special mention, mendapatkan penghargaan khusus karena pengelolaan transportasi kotanya. Jadi tema dari OPCC pada tahun ini adalah mengenai transportasi. transportasi kota, dan kota Bogor yang terakhir saya ketemu dengan Bapak Wali Kota kira-kira 4-5 tahun yang lalu, kita masih bergurau, kami masih bergurau mengenai Bogor sebagai kota sejuta angkot ya Pak Bima. Tetapi ternyata selama 4 tahun ini memang sudah ada kemajuan yang sangat besar, sehingga Bogor kemudian mendapatkan special mention atau mendapatkan penghargaan khusus, terutama karena manajemen atau pengelolaan transportasi kotanya dianggap sudah sangat baik dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir dalam pertemuan ini, dan terutama selamat kepada Bapak Gubernur, Bapak Anies Baswedan, teman lama saya sebetulnya, tetapi juga kepada Bapak Bima Arya, juga teman lama, kebetulan kami bertemu kembali di dalam acara ini. Selamat, dan mudah-mudahan 2 tahun yang akan datang Jakarta dan Bogor bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Jadi perlu, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Rizal sebelumnya dari WWF, bahwa ada 2 kompetisi, yaitu yang pertama adalah One Planet City Challenge, yang mana merupakan kompetisi penilaian berdasarkan dari hasil pengisian pelaporan dari kegiatan-kegiatan maupun komitmen dari pemerintah daerah terkait penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi semua komitmen dan aksi-aksi tersebut dilaporkan, kemudian kepada platform yang disebut dengan CCR atau Climate Carbon Registry, dilaporkan kepada, dikumpulkan secara internasional, kemudian dilaporkan kepada lembaga independen untuk kemudian dinilai. Dan dari penilaian tersebut Jakarta terpilih sebagai national champion berdasarkan pada adanya sinergi dan harmonisasi antara apa yang sudah direncanakan oleh Jakarta dalam hal pengurangan emisi gas rumah kaca, baik dalam sisi mitigasinya, dalam sisi adaptasinya, dalam sisi renewable energy maupun energi efisiensinya, serta dengan apa yang sudah dilakukan menuju target tersebut. Jadi tentunya bukan berarti kota-kota yang lainnya yang juga berpartisipasi di Indonesia ini tidak melakukan hal-hal tersebut. Mereka juga mungkin sudah melakukan hal tersebut, tapi kalau dilihat dari seberapa besar visi atau rencana mereka untuk mencapai tersebut dan apa yang sudah mereka lakukan, maka Jakarta merupakan yang terbaik untuk penilaian tahun ini. Kemudian kompetisi yang kedua adalah We Love Cities yang tadi juga sudah disebutkan, berbeda dengan One Planet City Challenge, di mana One Planet City Challenge itu penjuriannya dilakukan oleh tim juri. We Love Cities penjuriannya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Jadi dan ini cukup fair. Dalam hal ini mungkin ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Jakarta bisa jadi menang karena populasinya juga lebih besar. Tidak seperti itu. Jadi untuk penilaian We Love Cities ini dilakukan hanya setiap orang hanya bisa melakukan voting 1 kali dalam 1 hari dan melalui 1 device. Dan kemudian hasil dari voting tersebut juga nantinya akan juga disesuaikan dengan jumlah populasi dari penduduk setempat. Jadi memang bukan berarti jumlah vote yang paling besar dalam totalnya yang akan menang, tapi juga kemudian dibagi lagi dengan jumlah populasinya. Jadi bisa kita lihat bahwa memang tahun ini DKI Jakarta cukup dengan fair juga memenangkan kompetisi We Love Cities campaign. Dan hal ini juga merupakan capaian yang sangat baik, karena ini berarti sudah merupakan tahun ketiga kota-kota di Indonesia memenangkan kompetisi We Love City Challenge. Tahun lalu kebetulan adalah kota Bogor, dan tahun sebelumnya lagi adalah kota Balikpapan. Jadi memang Indonesia cukup banyak dicintai oleh masyarakatnya, sehingga kita menang 3 tahun berturut-turut We Love City Challenge. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wali Kota Bogor menyampaikannya kepada Bapak Bima Arya Sugiarto. Persilakan. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, Mas Rizal Malik dari WWF, Bu Gina dari ICLEI, dan kalian sekalian. kota paling dicintai di seluruh dunia. Bagi kami itu satu reward yang sangat membanggakan. Mengapa? Karena artinya pembangunan kami, perubahan kami didukung oleh warga dan warga terlibat di situ. Ketika saat itu Dewan Juri mengumumkan, kata-katanya masih teringat jelas bahwa penghargaan kepada Kota Bogor diberikan karena ikhtiar perubahan yang didukung oleh warganya. Tahun ini dengan rela dan dengan bangga kami menyerahkan penghargaan itu kepada Provinsi DKI. Artinya ikhtiar perubahan menuju kota dengan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh Mas Anies dan jajaran diterima dan didukung dengan baik oleh warganya. Itu yang perlu dilakukan. Dan kami mendoakan semoga 2 tahun ke depan semua ikhtiar yang dilakukan berjalan dengan baik ya, sehingga bisa memberikan bantuan yang besar lagi bagi kota-kota sekelilingnya, terutama Kota Bogor. Kami menunggu pembicaraan lebih lanjut bersama Provinsi Jakarta terkait dengan persoalan bersama. Persoalan banjir, persoalan kemacetan, persoalan urbanisasi adalah agenda besar bersama yang insya Allah akan selesai jika kita duduk bersama-sama. Jadi selamat untuk Pak Gubernur dan selamat juga untuk warga Jakarta. Dari Bogor kami menyerahkan penghargaan ini dengan rela dan bangga. Terima kasih. Pernyataan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Anies Baswedan, silakan. Terima kasih Pak Wali Kota Bogor yang saya hormati, Bapak Bima Arya Sugiarto yang saya hormati, Pak Rizal Malik dari WWF, juga Ibu Gina Karina dari ICLEI, Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur bukan saja air yang mengalir dari Bogor, penghargaan pun. Jadi alhamdulillah kita bersyukur sekali pada sore hari ini sama-sama sebetulnya menyampaikan secara informasi kita sudah dengar, tapi kami di Jakarta ingin menyampaikan terima kasih pada teman-teman di WWF yang sudah menyelenggarakan program One Planet City Challenge dari ICLEI dan juga We Love Cities tahun 2018 ini. Dan tadi saya tanya apa istilahnya kalau menang. Ternyata menang istilahnya the most lovable city. So this is the place where love should grow. Jadi kalau saya selalu bilang jangan seperti Mbak yang bilang I love you full. Mbak Suri itu pernah bilang I love you full. Jadi ini cinta pada Jakarta tadi disampaikan cintanya ada juga titipannya soal transportasi, soal sampah, soal itu artinya, dan saya sependapat, jangan pernah mengatakan I love you full, karena kalau mengatakan I love you full maka tidak ada ruang bagi cinta untuk tumbuh. Cinta berhenti karena sudah full. Tapi kalau I love you with a spare, let love grow. Jadi izinkan cinta untuk tumbuh berkembang di kotanya. Jadi insya Allah PR itu menjadi PR kita. Tapi menurut saya ingin sampaikan apresiasi pada seluruh warga Jakarta. Karena seperti tadi disampaikan oleh Mbak Gina, bahwa Mas Rizal juga, bahwa ini adalah hasil engagement warga. Tanpa ada engagement warga, kita tidak mungkin bisa seperti ini. Dan Jakarta kemarin berkompetisi melawan bersama-sama dengan 50 kota finalis dari 21 negara. Karena itu ketika kita berhasil mendapatkan angka, saya lihat dalam catatannya total nilai 164.000 interaksi dari vote dan statement dari Global Communicator Sustainable Cities itu menggambarkan bahwa kota ini adalah kota di mana warganya berinteraksi. Jadi kami berharap ini menjadi cambuk bagi kita untuk bekerja lebih baik. Tadi juga disampaikan bahwa salah satu faktor pendorong adalah karena evaluasi. Nah, bagi warga Jakarta, mari kita tunjukkan bahwa we love our city. Apa sih tandanya kalau kita memiliki, mencintai? Kalau mencintai itu ada rasa kepemilikan. Ada rasa kepemilikan. Kalau ada rasa kepemilikan, maka kalau ada masalah pun kita mau terlibat untuk menyelesaikan. Karena itu ini menjadi awalan bagi kami untuk makin mengajak warga terlibat dari mulai merasa memiliki masalah, memiliki tanggung jawab bahwa ini adalah tantangan kita semua, sampai sama-sama menyelesaikan masalah yang ada di kota ini. Seperti tadi disampaikan sampah. Sampah seringkali kita membicarakan sebagai sebuah masalah bila dia sudah berada di luar rumah kita. Sesungguhnya sampah itu mulainya dari mana? Dari kita membeli, kita menggunakan barang. Pada saat itulah kita memikirkan sampah. Tapi seringkali kita berpikir soal sampah ketika dia sudah berada di tempat pengumpulan sampah. Padahal sesungguhnya dia mulainya dari saat kita membeli barang. Akan membeli barang yang materialnya recyclable atau non-recyclable, akan memilih barang yang residunya banyak atau habis ketika dipakai. Itu semua adalah keputusan-keputusan yang tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi itu adalah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pribadi-pribadi yang berada di kota ini. Karena itu ketika kita berbicara tentang we love the city dan kita menyaksikan ada masalah sampah, maka mari kita menyelesaikannya juga bersama-sama. Pemerintah memang punya tanggung jawab untuk mengolah, pemerintah tanggung jawab untuk membersihkan, tapi juga sama-sama kita memilah dari awal. Jadi kalau kita bisa menerapkan prinsipnya reuse, reduce, recycle, maka kota ini pun akan menjadi terasa jauh lebih baik. Jadi ini kita rasakan di keluarga, kalau kita we love each other, maka kita akan merasa saling memiliki satu sama lain. Kota ini juga begitu. Mudah-mudahan nanti kita jadikan ini sebagai bahan kampanye bahwa we love our city dan Jakarta boleh bangga bahwa this is the most lovable city on the planet today. Ini adalah sebuah prestasi dengan ukuran sebesar ini. Tantangannya besar, insya Allah kita akan bisa kerjakan. Dan secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di World Wide Fund for Nature WWF, Pak Rizal Malik dan seluruh timnya. Saya juga ingin sampaikan terima kasih pada International Council for Local Environmental Initiative atau ICLEI, Bu Gina Karina dan semua timnya yang telah terlibat langsung di dalam penyelenggaraan kegiatan ini, dan juga tim dari lingkungan hidup yang bekerja dekat dalam penyusunan, penyiapan, dan dalam kampanye ini. Sebagian masih bawa ada tulisannya belum selesai. Yang akan ini maju yang kedua, geser kiri. Nah, gitu. Jangan malu-malu kalau menang. Kalau menang harus percaya diri. Jadi itu, dan terima kasih pada semuanya, dan terakhir terima kasih pada Pak Bima yang telah ikhlas melepaskan the most lovable city ke Jakarta. Di dua tahun lagi beliau tadi bilang katanya tahun ini dilepas ke Jakarta, tapi belum tentu 2 tahun lagi. Nanti kita lihat 2 tahun lagi. Tapi biasanya air itu mengalirnya dari hulu ke hilir. Dan air jarang dari samping hilir kembali ke hulu, ya. Jarang. Tapi nanti kita lihat. Mudah-mudahan. Tapi bagaimanapun juga saya ingin sampaikan secara khusus apresiasi dan selamat buat Pak Bima. Beliau terpilih kembali dengan angka yang signifikan, menunjukkan bahwa beliau telah bekerja dengan amat baik. Dan prestasi most lovable city yang beliau dapatkan dan kotanya menggambarkan bahwa major significant improvement telah terjadi di kota Bogor. Doakan kita juga bisa mengikuti rute itu, dan insya Allah bisa kotanya merasakan perubahan yang positif yang diapresiasi oleh warganya dan makin dicintai oleh warganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan komposisi dari CEO WWF Indonesia. Bagus. Foto mas. Depan. Apa? Dan selanjutnya piala piagam dari ICLEI. Lihat sini Pak. Oh, sini Pak. Oke Pak. Dari hulu ke hilir kita serahkan. Angkat dikit Pak. Angkat dikit Pak. Foto depan Mas. Terima kasih Pak. Oke Pak. Adi. Oke Pak. Terima kasih Pak. Acara konferensi pers dan kemudian